diamankan 5 warga negara Indonesia, inisial NR, HA, AS, NB, dan EK, serta 2 warga negara asal Nigeria, CSN, dan UCN, di mana dari hasil pendalaman, barang-barang ini berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Pengungkapan ini dilaksanakan di 4 tempat, yaitu di Gunung Sindur pada saat itu sebesar 393 kg, kemudian yang kedua di Pasar Modern Bekasi sebesar 511 kg, yang ketiga di Apartemen Basura Jakarta Timur, dan yang keempat di Apartemen Grand Pramuka.